cerita bagus. Mau dengerin gak? Waktu itu, Windy bermain ke kebun binatang bersama teman-teman dari TK. Waktu itu, Windy pengen pipis. Windy cari-cari tempat pipis. Ternyata, jauh sekali Windy berlari. Karena capek, langsung pis. Enak deh gampang di celana. Karena pipi di WC umum. Setelah itu Windy keluar. Barang datang di luar, Windy ditagih oleh penjaga WC. Katanya gini, Neng, bayar dong. Windy bilang, emang bayar gitu pak? Berapa? Bapak itu nanya lagi, tadi Windy pipis atau buang air besar? Windy jawab, pipis pak. Bapak itu bilang lagi, kalau pipis 500 nih. Oh iya, ini pak, Windy kasih 1000. Windy diem terus. Bapak itu nanya lagi, Neng kenapa dia diam di sana terus? Windy bilang, itu pak kembaliannya. Kata bapak itu, aduh Neng, gak ada kembalian. Windy bilang, masa pak, kembaliin dong 500 lagi. Ini aja Neng, karena di bapak gak ada kembalian, silakan Neng masuk lagi, pipis lagi deh. Windy bingung karena sudah gak mau pipis. Aduh, Windy bilang, pak, Windy sudah habis pipisnya. Ya udah gini aja lah, yang 500 kembaliannya untuk bapak aja lah pipis. Sampai jumpa.